Okey, ada sesiapa tahu planet putih ni nama planet yang apa? Ui, kilat-kilat ui. Wow, 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 wow. Wow, ada tsunami. Ya Allah, karat kita. Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan bermain game Cartwright to the Center of the Universe, di mana hari ini setelah sekian lamanya kita akan bermain game Cartwright di mana kita akan pergi mengembara ke angkasa dengan hanya menggunakan Cartwright. Ah, tapi Horangi tidak berseorangan lah eh. Kita ada Aiman Sukri, kita ada B2K Fam X-Boy, kita ada Zoli Pro, kita ada Crytek beruang ke apa ni, macam bear cola ke apa ni, kita ada Fitri dan juga kita ada Exoli Pro. Tapi comel betul karakter Crytek ni. Okay, Pibara. Jangan risau kan, hari ni pengembaraan kita ke angkasa, Horangi bawa binatang Capybara. Pujuk. Sekarang ni kita berada di Bumi Station, di mana di sinilah kita akan mulakan pengembaraan Cartwright kita. Dan alhamdulillah, the next Cartwright will arrive 6 seconds. Dalam masa 6 saat, mak saya masuk YouTube eh. Exoli Pro, sini, sini Exo. Oh, pizza. Eh, puasa jangan makan. Aiman Sukri, ya Allah. Eh, diorang ni jangan beli snack kita berpuasa. Ha, Aiman lupa ke? Ish, ish, ish. Puasa, puasa. Jangan dimakan. Okey. Dah sampai. Ah, jom, 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 jom. Masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. Ah, jangan tak masuk. Okey. Ah, lupa puasa. Alamak. Alamak, fanboy tak dapat naik. Seat dah penuh fanboy. Boleh je fanboy, cepat fanboy, cepat fanboy. Alamak fanboy, boleh makan tak boleh. Saya kan budak kecil. Ada Faris budak kecil pun kena belajar puasa tau. Aduhai. Okey. Apapun roket kita, tapi ini bukanlah roket, ini adalah Cartwright kita sudah berlepas menuju ke angkasa lepas sekarang ini bersama dengan co-pilot kita iaitu Aiman Sukri. Horangi sebagai kapten kita hari ini akan membawa anak-anak kapal. Kita ada Exoli Pro, kita ada Adam Farish, Fitri dan juga Capybara. Now leaving Earth. Okey, sekarang ni kita akan tinggalkan bumi. 3, 2, 1, berlepas! Ui! Ui, gempak weh! Akhirnya kita akan berlepas ke angkasa. Dan ini dia! Wow, Horangi nampak ada satelit. Oh, mana satu satelit Malaysia ni? Mana satu satelit Malaysia? Wow, itu dia. Ada bulan guys kat depan tu. Shush. Tak boleh bernafas, tak ada oksigen. Eh, jangan risau. Dalam Cartwright ni kita dah disajikan dengan oksigen. InsyaAllah kita akan selamat. Apapun tujuan pertama kita, kita akan mengembara ke bulan. Inilah dia. Ini bapa bulan ya. Walaupun dah bulan Ramadan, sebenarnya sepatutnya jadi anak, tetapi ini dah jadi bapa bulan dah. Bulan dah jadi bulat eh. Betul eh Aiman Sukri eh. Ini bapa bulan kan, bukan anak bulan ya. Wow, 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 wow. Wow, kita mengelak daripada bulan. Ui, ada apa? Wow. Ada apa pula? Memang betul ke ada bulan, ada ring ni? Apa benda pula ring ni? Okey, wow. Game ni luar biasa lah. Wow. Wow. Ini kita boleh pergi ke universe lain ni. Nah, kita dekat universe mana dah macam cerita Star Wars dah. Macam cerita Avengers dah boleh teleport-teleport ni. Okay, orang ni tidak tahu planet apakah yang berwarna putih ni. Sebab tadi macam kita dah teleport. Okay, kita macam memasuki planet putih ni. Wow. Wah, kita akan mendarat di planet putih ni eh. Okey, ada sesiapa tahu planet putih ni nama planet yang apa? Ui, kilat-kilat ui. Wow, 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 wow. Wow, ada tsunami. Ya Allah, karat kita. Wow. Oh, macam snow je. Ui. Ui, dahsyat. Planet ni cukup berbahaya. Orang ni tak rasa planet ni selamat untuk manusia duduk eh. Okey, sebenarnya Aiman Sukri, tujuan kita adalah untuk mencari planet yang selamat untuk manusia duduk. Sebab sekarang ni bumi dah rosak. Jauh menjelajah ni, betul tu Aiman Sukri. Matahari, bawa betul-betul eh Fitri. Orang ni bawa betul-betul lah ni.
ini bukan matahari ni. Kita betul-betul dah kat universe lain ya sekarang ni. Ini planet berwarna oren. Kita juga akan cuba masuk, adakah planet berwarna oren ni sesuai untuk manusia duduk. Okey, kita sama-sama lihat. Wih, ini confirm tak sesuai. Ada lipas weh. No, lipas besar-besar weh. Ah, macam orang lagi geng-geng yang tak suka lipas ni. Ah, memang orang lagi tak nak duduk lah kat sini. Aduhai, tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Planet oren ni memang tak sesuai. Keluar-keluar. Banyak weh lipas. Memang tak sesuai planet oren ni. Orang lagi tak sangka ada planet lipas ni. apa hal kita mendarat? Alamak, kenapa kita mendarat dekat planet lipas ni? Alamak, apa yang berlaku ni? No! Evacuate! Perimeter breach! Alamak, apa hal kita masuk ni? Itu lipas ke laba-laba? Minyak habis. Ini lipas! Sekarang ni kita dah masuk ke dalam dunia lipas. Dunia, wow! Nasib baik, minyak ada. Wah, itu dia lipas gergasi! Masya Allah! Tapi Alhamdulillah lah. Oh, mendarat kat planet lipas. Orang ni terkejut. Wujud rupanya planet lipas. Orang ni ingat ke planet lipas ni tak? Wih, itu dia roket dengan lipas. Okey, dapatnya kita akan teleport lagi sekali. Elon Musk confirm kecewa. Jangan risau, Elon Musk tak kecewa. Okey, dapatkannya kita akan teleport lagi ke dunia lain ataupun dimensi lain, universe lain. Okey, marilah kita lihat. Kita, ini macam planet Saturn kan? Tak silap orang lagi dah lupa nama-nama planet sebab dulu gempak weh, memang gempak. Ini planet Saturn yang ada ring tu, planet apa? Zuhal kan nama dia. Planet Zuhal. Zuhal. Saturn pula. Zuhal. Planet Zuhal. Okey, nampak gayanya kita dah sampai ke planet Zuhal, tapi kita tak nak masuk ke planet Zuhal. Kenapa roket kita ni mengelak daripada planet Zuhal? Oh, masuk. Kita akan masuk. Okey, macam sesuai je untuk manusia duduk kat sini. Aiman, tolong catat Captain. Ketua Captain, tolong catat manusia boleh duduk ni. Ada bekalan hutan. Nampak macam sesuai. Dah macam cerita Avatar lah. Warna biru je semua. Try jap. Jangan try. Hutan ada racun. Mana ada. InsyaAllah hutan ni selamat ni. Orang lagi rasa pokok-pokok yang bersinar tu, InsyaAllah kita boleh makan lah. Setakat ni ini adalah planet pertama yang manusia boleh duduk. Ini kalau tidur pun best juga ni . Kat sini kurang air. Kelemahan dia kat sini, bekalan hutan adalah, makanan-makanan hutan ada. Tetapi air tidak mencukupi untuk manusia lah. Sebab manusia memerlukan air. Okeylah, tak apa, kita catat dulu. Mungkin planet ni planet backup lah untuk manusia dia duduk dekat sini kan. Tapi tak apalah, cantik pun planet ni. Memang sangat cantik. Makan capybara, jangan makan capybara, puasa capybara. Ish, capybara ni. Zoli okey, Aiman okey, ada Farish okey. Okey, kita try keluar lah. Dah sesat pula dalam planet ni. Macam mana nak keluar ni? Dia betul-betul macam Avatar . Serius macam Avatar sebab dia punya planet ni macam fantasi. Betul-betul fantasi. Warna biru. Avatar warna biru tu kan. Okey, ada Farish, Alhamdulillah. Orang kira rasa cendawan gergasi tu boleh makan, Aiman. Aiman, boleh take note ambil gambar Aiman. Kita bagi tahu dekat ketua NASA nanti . Mungkin manusia boleh pindah dekat sini lah. Kalau planet bumi dah rosak ke apa . Sebab pencemaran alam, pencemaran bunyi yang berlaku di bumi kan. Orang buat sampah merata-rata kan. Game ni bagus lah. Mengingatkan kita untuk menjaga bumi kita ni kan. Dan juga kerapkanlah kitar semula, barang-barang yang boleh kitar semula kan. Ambil gambar. Jauh bunyi, banyak guna kos minyak. Tak apa Fitri, roket kita ini telah ditaja oleh Elon Musk Roblox. Jadi jangan risau Fitri. Kos minyak telah pun disponsor. Itu hanyalah gurauan ya kawan-kawan, tidak disponsor . Alright, apa-apa sekarang ni kita orang rasa kita akan terus mengembara ke dimensi lain, universe lain, untuk mengkaji dan melihat planet manakah lagi yang sesuai untuk manusia-manusia ni hidup sebenarnya. Okay, kita lihat, kita akan pergi ke tu apa tu? Macam satellite. Dan setakat ni bukan planet, ini macam
manusia yang bina tempat ni. Oh, ini apa ni? Aerospace. Aerospace dekat angkasa SpaceX. Oh. Nampak gayanya kita akan berehat sebentar lah di SpaceX. Tapop mengembara satu galaksi. Oh, ini tempat tapop lah. Kita rehat isi minyak lah ni. Okay. Leo, orang rasa tempat ni adalah bangunan Tapops. Nampak gayanya kita bekerjasama dengan Tapops. Untuk isi minyak eh. Isi minyak semua eh. Mana Tapop? Mana ketua Tapop? Aiman, mana Boboiboy semua tak ada pun. Aiman orangnya teringin nak jumpa Boboiboy. Tapi Boboiboy tengah buat mission lah tu eh. Orang rasa Boboiboy orang cuti nak raya. Puasa baru awal-awal minggu puasa. Dah cuti raya ya. Aduh, okay, dapat gaji kita akan isi minyak dulu dekat sini. Memandangkan apa Tapops, satellite Tapops ni membenarkan kita untuk mendarat di sini. Jadi, terima kasih Tapops. Kita kena nyanyi lagi. Tapops mengembara satu galaksi. Itu je lah lagu orang kita kan. Okay, dapatnya tempat ni memang selamat lah untuk kita berehat, bermandi manda dulu, nak buka puasa dulu kan kat sini. Perjalanan kita dari bumi tadi memang cukup jauh lah. Ni R&R lah ni. Welcome to Voyager Station. Yeah. R&R. Yeah. Wait. You are halfway to your destination. Proceed to the next card. Oh. Kita nak rehat dulu kot. Orang rasa kita rehat dulu kot. Baru kita bergerak je lagi. Naik benda ni lah. Ini kalau kat airport selalu orang pergi naik ni. Tak payah jalan. Kita biar je escalator. Zoli Pro tak payah jalan. Dapat je card ride kita akan tiba dalam masa lebih kurang 3 saat lagi. Kita lihat manakah card ride itu akan muncul. Manakah. The next card is now arriving. Mana? Dari arah mana dia muncul? Oh, itu dia. Kali ni ada 3 orang. Boleh duduk kat depan. Yang lain duduk kat belakang. Okay. Macam biasa. Ada Faris. Jadi captain pula. Okay lah. Ada Faris dengan Aiman. Bawa lah sekarang. 3, 2, 1. Ayo. Tak apalah KP Bara. Ish, capybara ni sabar sikit. Cuba buat bersabar sikit bulan-bulan puasa ni. Okay, kita akan teruskan pengembaraan kita untuk mengkaji planet-planet mana yang sesuai untuk manusia duduk sebenarnya. Tapi buat masa sekarang, Alhamdulillah. Segala-galanya nampak sempurna sekarang ni, Alhamdulillah. Warning. Apa tu dia tulis? Monitor sector ahead. Travel with caution. Ini semua tak ada orang jaga tau. Ini semua robot yang gerakkan roket kita. Jadi insyaAllah lah. Okay, apapun minyak semua dah full. Bila nak buka ni, lapar ni, sabarlah Fitri. Okay, kita akan teruskan. Kita masuk sekali lagi ke dalam universe sekarang ini. Dan kita sudah tiba dalam planet baru. Dan no! Ini planet apa ni? Ini planet manusia. Ini macam bukan roket manusia bina ni. No! Kita masuk Star Wars! No, Aiman! Ini confirm jumpa Darth Vader! RD2! Weh, masuk pula planet Star Wars! No! Diorang tengah berlawan! Ini confirm manusia tak dapat duduk! Aiman! Take note. Manusia tak boleh duduk planet Star Wars. Nanti kena berlawan. No. Woi. Woi, dahsyat wey. Nasib baik tak terkena roket kita. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Oi. Dahsyat. Memang dahsyat. Memang luar biasa. Tetapi Alhamdulillah, Aiman dengan Adam Farish kawal roket dengan cukup baik. Kita akan keluar daripada planet Star Wars. Ui, banyak weh roket yang tengah berlawan eh. Oh, ini dia tengah berlawan eh. Ya Allah, planet ni memang tak aman, tak selamat untuk kita duduk sebenarnya. Okey, memang benar. Planet ini tidak selamat untuk manusia duduk. Kalau manusia duduk kat sini tak pasal-pasal manusia kena berlawan juga eh. Alright. Oh, blok kena tembak. Duduk ajalah eh. Oh, hati-hati. Woi! Meletup roket depan tu weh. No, elak. Fuh, selamat, nasib baiklah Adam Farish. Wah, elak. Hampir terkena. Okey. Kita nak tak nak kena pergi universal lain. Speed. Oh, lawa agak eh. Memang lawa. Oi, ni planet mana pula ni? Dah kenapa ada banyak ni?
Wish, ada banyak batu-batu. Elak-elak. Captain. Aiman Sukri, ada Faris. Make sure elak-elak sikit, control sikit roket ni. Jangan terkena, okay. Wih, ini planet apa ni? Orang ni tidak tahu ke mana ni. Tapi kita dah jauh lah mengembara ke angkasa ni. Adakah kita akan masuk ke Aurora tu? Aurora ke Mickey Star? Mahal ni kalau jual batu ni. Capybara, kalau berani awak keluar lah ambil sikit. Batu ni. On control. Baik, Aiman Sukri elak. Ui, takutlah Aiman Sukri. Oh, kita akan masuk Aurora. Oh, Bima Sakti. Ui, namanya Bima Sakti, bukan Aurora eh. Bima Sakti. Ni galaksi mana? Itulah, orang pun tak pasti kita dah masuk galaksi mana. Tetapi kita ada nampak Bima Sakti dekat depan sana. Dan sekarang ini, roket ini dikawal oleh Kapten Aiman Sukri dan juga penolongnya, Adam Farish. Kita mengharapkan mereka berdua berjaya mengawal roket ini tanpa terkena batu-batu yang gergasi ni. Ada satellite lah dekat sini. Oh, Vestra. Oh, ini apa ni? Why? Oh, ini pihak NASA hantar untuk dia collect batu-batu ni untuk dijadikan bahan makmal lah dekat bumi eh. Nak tengok batu-batu ni apa yang kita manusia boleh gunakan lah. Baik. Apapun, sekarang kita teruskan masuk ke universe sekarang ini. Whoa! Warning! Black hole detected! No! Kita disedut! Masuk ke dalam black hole! Mak! Orang ni nak beraya dengan mak, dengan family orang ni, korang semua. Ini mungkin kali terakhir kita hidup. Aiman! Tekan lagi, Aiman! Tekan! Tekan lagi! Tekan! Wow! Aiman! Cepat, Aiman! Ada meteor! Aiman! Planet tu makin dekat dengan kita, Aiman! Nah! Planet tu dah kena sedut dengan black hole! Memang tak sempatlah beraya ni. Mungkin ini video terakhir untuk orang ni. Oh, selamat. Ya Allah. Selamat, nasib baik universe apa kita punya teleportasi tu dekat dengan kita. Kita bertemu semula dengan Space Tapops. Nampak gayanya Tapops nak suruh kita berehat lagi ke? Adakah Tapops suruh kita berehat lagi atau bagaimana? Kita Aiman, Tapops suruh rehat ke macam mana ni? Ataupun bagaimana? Kita sedang berpusing-pusing di sekitar angkasa Tapops punya satellite. Tidak pasti apa yang kita cuba lakukan. Oh, tunggu respon. Okey, nampaknya kita mendarat di satellite Tapops Center of the Universe. Nampaknya inilah dia eh. Kita dah sampai ke Center of the Universe. Oh, laju eh. Now! What? Wow, gempaknya. Wow. Wuih, kali ni jauh eh. Wuih, kita mengembara bagaimana, Aiman? Kontrol roket, hati-hati Aiman. Aiman, perlahan-lahan Aiman. Jaga-jaga. Ingat nyawa yang tersayang. Jangan bawa laju-laju. Biar perlahan. Asalkan selamat sampai. Aiman, ingatlah itu Aiman. Kata-kata orang ni. Orang ni masih ada keluarga. Adik masih ada keluarga. Fitri juga masih ada keluarga. Aiman. Wah. Orangnya agak pening sekarang ni. Tapi kita berada di mana? Wah, Masya Allah cantiknya. Wah. Kita dah dekat angkasa mana ni? Pegang kuat-kuat guys. Pegang kuat-kuat. Aiman. Alamak, orang lagi nak balik bumi Aiman. Aiman. Tolonglah. Orang lagi rindukan keluarga orang lagi. Aiman. Jauhnya campi cantik. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya di angkasa lepas itu, ciptaan Allah lebih besar daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kita ini hanyalah secebis kecil macam kuman je sebenarnya, kalau nak bandingkan planet-planet yang jauh besar di angkasa-angkasa tu. Allahu Akbar. Okey, sekarang ni orang kita nak tahu Aiman nak bawa kita. Aiman, koordinat kita dekat mana? Aiman, koordinat kita dekat mana? Bagi tahu orang lagi. Aiman. Wah, kita dekat mana ni Aiman? Orang lagi dah pening Aiman. Wah, macam-macam universe sekarang ni kita dah mengembara. Aiman salah satu kapten yang tinggal, yang menyelia roket kita sekarang ni. Kita masih lagi belum sampai ke destinasi yang ingin dituju. Tapi adakah ini dia? Orang yang harapkan inilah destinasi terakhir. Wah, kita sudah tiba semula. No, planet itu macam meletup. Ultra. Adakah ini planet Ultraman?
Adakah ini planet di mana Ultraman benar-benar wujud? Di mana Ultraman Taro dilahirkan? Bapa Ultraman dilahirkan. Orang rasa ni planet Ultraman ni. Kita dah berada di normal speed. Ultraman Zero. Adakah benar? Pelik juga planet ni meletup-letup eh. Jangan Aiman. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang memasuki atmosphere ataupun planet baru, planet yang tidak dikenali, planet berwarna putih. Wah. What? Planet ni apa sudah jadi? Apa sudah jadi kepada planet ini? Pokok pun dah semakin berkurangan di sini. Apa yang telah berlaku di sini sebenarnya? Planet kosong ni. Apa yang telah berlaku sebenarnya? Kena serang dengan Belial. Jahat betul Ultraman Belial serang planet ni eh. Tapi nampak gayanya planet ni memang tak sesuai untuk manusia duduk. Tiada apa. Planet ini planet tandus. Kosong. Bekalan makanan tak ada. Pokok juga tiada. Jadi background music ni pun sedih. Destination Reach. Adakah kita akan berkampung di sini? Allah, ini bukan R&R dah. R&R. Ini betul-betul destinasi akhir kita. No, landing off. Mak, ayah, orang yang rindu. Nampak gayanya kita dah sampai ke destinasi kita. Inilah orang kata pengorbanan sebagai angkasawan negara ya. Oi, orang yang ada nampak kelibat alien. Ada alien. Mari kita berbicara dengan alien ni. Oh, okay. Okay, alien. Orang yang sedang berbicara bahasa alien. Malaysia. Dia tanya negara mana dekat bumi tu. Malaysia. Puasa. Puasa. Oh, speak sini. Oh, speak sana. Oh, ini anak buah dia. Oh, dekat sini. Oh, ini ketua dia. What? Bahasa alien kan? Kita tak faham sangat bahasa alien. tak apalah alien. Dah bercakap macam ni eh. Guardian. Okay. Ini juga ada weird alien. Ini alien pakai baju obey. Apapun kita dah selamat sampai dekat sini. Dan mungkin untuk kita balik semula ke bumi akan mengambil masa yang cukup lama. Jadi nampak gayanya kami bersemua tim-tim orang ini tidak dapat beraya lah dengan keluarga dan juga kawan-kawan yang berada di tanah air. Jadi kami sangat sedih sekarang ni. Kami hanya mampu mengirimkan video saja. Activate the white orb to be sent back in time to the beginning. Okay guys, orang yang ingat ke tadi kita tak dapat beraya dengan keluarga, tetapi inilah dia harapan kita untuk pulang ke bumi. Marilah kita pulang ke bumi. Sedutlah saya. What? Hah? Itu dia. Kawan-kawan. Capybara. Orang yang rasa itu adalah jalan untuk pulang ke bumi. Itu adalah jalan untuk beraya bersama keluarga. Setelah meninggalkan keluarga untuk urusan kerja. Adik. Orang ini rindu. Family ku. Ya Allah, kita akan berjaya sampai semula ke bumi. Adakah ini dia? Silau. Silau. Terlalu putih. Dan adakah ini bumi? Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan ini pengembaraan orang ini dan juga rakan-rakan kita telah selamat tiba di bumi ya. Sebenarnya kalau di bumi baru 30 minit. Tetapi apabila kita dah mengembara tadi, sebenarnya kita dah merentasi 2 juta tahun. Dan umur kita masih lagi belum tua sebenarnya. Very cinematic kan. Apapun, what a good game sebenarnya. Korang boleh cuba bermain game Cartwright Into the Center of the Universe. Memang sangat menarik sebenarnya. Kita relax je. Tak perlu kawal pun roket-roket sebenarnya. Sebenarnya dah autopilot dah Aiman. Aiman acah-acah je eh. Aiman tak baik tau berlakon. Apa-apa roket tu dah autopilot kan. Memang seronok dan macam tengok movie kan sebenarnya. Memang enjoyable. Walaupun game ni kita tak buat apa-apa, tapi bila tengok dia punya planet, ada jumpa planet lipas lah, alien lah, tengok dia punya macam-macam, memang gempak. Memang sangat-sangat
amazed lah dengan developer ni. Tahniah kepada pihak developer. Apa pun, harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horror Angin 99. Moga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk baca doa sebelum berbuka, okay? Selamat berbuka semua. Bye-bye. Assalamualaikum.